kita mesti mai kerjasama dengan Sida. Cubalah kita madah Sida dengan Sidanya. Saat kita boleh pulang rumah. Mak tahu kita anak baik. Bukan kita maulah semua ya. Mesti ada orang ngasut kita. Nak. Fauzli. Mungkin kita semua madah benar nak. Kita mati nak. Mungkinlah kita mati ya Allah. Ya Jordi mak. Jo benar hati mak. Kena kita bengkeng gila tu Rosli. Kita si sayang mak lagi ke? Mak tu. Kita lebih sayang dengan sudah ukun 13 ke? Mak tu siapa? Kita dah menang si mak kelakar dengan mak. Kita si mak madah dengan mak. Siapa lah macam mak? Mak mau kita dengar kata mak tu. Dengar kita benar-benar mesti. Mak madah tu sekali aja. Mak mau kita mikir benar-benar. Mak yang mengandungkan kita 9 bulan. Mak yang melahirkan kita ke dunia tu tahu tak? Mak yang membesarkan kita. Mun kita semua madah benar. Siapa nyuruh kita bunuh ke benar? Mak si akan halalkan dunia akhirat. Susu yang kau minum dari kecil. Setiap titiknya. Mak. Mak mau kita pulang. Pulang ke rumah. Diajak minta mak. Rosli, mak kita datang jenguk kita kah? Yang sihat kah? Bapak kita datang sih? Si. Esok, sidaknya nunggah kita. Kita akan madah dengan sidaknya kah? Kami orang ngarah kita. Ibu bingung. Kami dah berjanji dan bai'ah dengan Ayah Yasin. Kami siapkan macam rahsia. Camia jual aku. Rosli, Mosini, kita jual ibu, pocokan. Kelak kita akan digantung. Rosli, esok di mahkamah
kita mandah semua ya tentang hukum 13 dan ke Josh dan kami orang semua. Apa pada kita tu? Awak Hamli? Hamli! Apa kelakar kita? Tu semua salah kita. Mun pencabulan si di bola, kita si akan berada di situ. Jangan si malu bela Osli. Kami malu bela Osli. Nak umurnya mabu 17 tahun. Ya sanggup si langga baik ahli. Dan dia apa tujuan tu? Benar apa di badan kami ya. Kami mau sejarah merekod lah hukum 13 telah bunuh dan kejosh. Osli, kami mau kita mandah dalam keterangan kita. Kita nak bunuh dengan Josh. Sekuang-kuang ia akan dicatat. Dan cicit-cicit kita akan tahu dengan perjuangan kita. Benar apa daripada Abang Ramli ya, Osli? Osli, kita dah mula apa yang kami orang sedapat mula. Kami dapat balik ke masa dulu. Kali masa ya, Osli, kami akan berdiri dan berjuang bersama kita. Kami pun macam ia. Oh. Nak. Tak semua akan dengan tu mati. Biarlah kami dengan bersini je. Siapa, Osli? Siapa? Kita dan Musti masih muda lagi. Kami dah lama hidup. Kami dah rasa dalam gula hidup tu. Kini hidup giliran kita dua lagi. Satu hari semasa saya sedang membawa basikal, saya dipanggil Bujang Suntung untuk singgah ke rumahnya. Itulah kali pertama saya tahu perihal hukum 13. Pada mulanya saya takut kerana saya tidak biasa dengan keganasan, dan kerana itu saya melarikan diri. Pada 26 November 1949, Awang Ramli memberitahu saya Duncan Stewart akan menggantikan Nobel Clark. Dia memberitahu usaha yang dibuat PPM, iaitu dengan hanya menampal poster, hanya memberi erti yang sikit. 4 tahun mereka berusaha, tetapi tiada sebarang perubahan. Rakyat Sarawak secara amnya tidak mahu diperintah British yang hanya tahu menggunakan duit cukai dari bumi Sarawak untuk kesenangan mereka. Duit itu digunakan untuk membina rumah dan banglo untuk orang berkulit putih. Awang Ramli memberitahu saya yang kita harus bertindak lebih ganas untuk membuka mata British. Dan jika kita tidak melakukannya, kita tidak mungkin dapat membebaskan Sarawak. Pada 27 November 1949 jam 2 petang, sedang saya mengajar di sekolah rakyat, Awang Ramli muncul di pintu kelas. Biarkan meja untuk bunuhnya. Selepas saya berjumpa dengan Awang Ramli pada keesokan harinya, iaitu pada 28 November 1949, saya pergi rumah Mushidi. Kemudian saya ke sekolah rakyat. Kemudian saya ke rumah Bujang Suntung.